Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini saya berada di sekitar Tasik Ilmu bersiaran hari ketiga sempena Majlis Convocation UTM ke-63. Kelihatan para graduan dan keluarga mengambil gambar sekitar kawasan Tasik Ilmu ini sebagai kenang-kenangan. Alhamdulillah, saya berasa sangat gembira dengan Majlis Convocation ke-63 UTM pada kali ini. Saya berterima kasih kepada isteri, keluarga dan juga rakan-rakan serta pencerah-pencerah yang banyak membantu selama saya belajar di sini. Pada pandangan saya, pembelajaran di sini banyak memberi pengalaman dan dorongan. Di samping tu, pelajar dapat mengembangkan sasiah diri, diterapkan dengan modal insan yang cukup baik untuk pasaran kerja dan untuk di samping tu untuk penambahan ilmu sepanjang hayat. Memang tak dinafikan, saya pelajar separuh masa, saya ambil program UTM Space. Masa dan memang betul-betul masa memang sungguh mencabar untuk saya fokus dengan belajar, family dan masyarakat serta kejayaan saya. Saya berasa gembira dapat tamatkan pengajian saya dengan kawan-kawan secara on time dan saya bersyukur saya dapat melanjutkan daripada diploma kepada sarjana muda dalam bidang yang sama. Sekarang kami tengah membuat sarjana muda, jadi kami ada yang nak bekerja tapi saya nak sambung ke bidang master. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak UTM, pihak manajemen UTM. Terima kasih juga kepada pensyarah saya di UTM KL yang sentiasa membantu kami sampai kami ke Menara Gading. InsyaAllah kami akan buat terbaik dekat UTM JB pula. I am UTM. Cik Muhammad Amin. Okey, apa perasaan cik setelah tamat ni convocation ni? Rasa gembira dan juga rasa lega lah bila dah dapat berjaya menamatkan pengajian degree ni. Macam mana pula perasaan ni ayah kepada cik Muhammad Amin? Alhamdulillah, saya bertambah-tambahlah gembira sebab kejayaan anak saya. Ini anak saya yang nombor dua lah. So alhamdulillah dia pun mengikut jejak saya juga, mengambil kursus yang sama. So alhamdulillah saya sangat gembira lah. Cabaran tu datang daripada pelbagai jenis cabaran lah yang kita lalui. Salah satunya cabaran yang paling besar tu dari segi pelajaran lah, pembelajaran semua kita perlu macam perlu tingkatkan usaha, kerajinan apa semua untuk lebih fokus dalam kelas. Itu macam cabaran utama lah. Kalau cabaran luar macam ayah saya ni, dia kerja jauh, so jarang dapat jumpa. Tapi benda tu bukan menjadi kekangan lah untuk saya teruskan belajar. Pada pandangan saya untuk apa yang UTM tawarkan dari segi pengajian, dari segi kursus-kursus yang ditawarkan adalah amat lengkap lah, di mana kita sebagai pelajar, kalau kita ambil salah satu kursus tu, boleh kata setiap benda yang ada dalam satu kursus tu kita akan dapat pelajari. Mungkin Encik pada ayah Muhammad Amin mungkin boleh kongsikan tip-tip untuk anak yang nak berjaya ni. Itulah, bagi saya ini merupakan satu langkah pertama lah. Graduate daripada universiti, langkah pertama, dia ada lagi satu universiti yang dia nak kena belajar juga. Itu ini pun masa saya graduate dulu, profesor saya beritahu macam itulah. Dia kata University of Life. So lagi satu universiti yang kena masuk, yang kena tak kurang cabaran dia yang sama juga. So saya harap dia akan meneruskan usaha-usaha dia dalam usaha-usaha untuk mendapatkan pekerjaan dan meneruskan memberikan khidmat-khidmat dia untuk masyarakat.
Yeah. Cik Suni Sriniwasan. Okey. Apa perasaan cik setelah tamat dan belajar dan convocation pada hari ini? Pemulanya saya sangat gembira lah sebab saya dapat berkongsi kegembiraan ini dengan family. Setelah 4 tahun belajar, dia orang apa yang dia orang sumbangkan, sokongan moral semua. Sekarang saya dengan dia orang saya nak tamatkan konvo ni lah dengan dia orang. Macam mana perasaan ayah pula? Okay. Saya sebagai ayah rasa gembira lah kerana daripada 4 orang anak, 3 orang anak saya berjaya ke Menara Gading. Okay. Yang ini anak ketiga dan bersyukur dan terima kasih kepada UTM lah. Okay. Kerana anak saya telah berjaya jadi graduan UTM. Okay, saya belajar di UTM ni start 2015, daripada 2015. Pada tahun pertama saya masuk kos sukses polis sebab saya minat untuk melanjutkan lepas ni untuk masuk inspektor. So saya ambil kos sukses. So lepas 3 tahun training, lepas tu saya ditauliahkan dengan pangkat inspektor kos sukses lah. So itulah saya banyak pengalaman yang saya dapat dengan kawan-kawan, dengan lecturer semua. Cabarannya adalah kita tak boleh macam tak boleh cepat putus asa. Kena banyak terus usaha, kena berterusan lah sebab tak boleh cepat give up macam tu. Mungkin ayah boleh kongsikan sekali apa tip-tip untuk jadi anak yang berjaya, mendidik anak yang berjaya. Mendidik anak yang berjaya ni kita itulah kasih sayang nombor satu yang penting. Okay. Yang kedua, kepermintaan mereka kalau mereka nak pergi tuition. Terutama sekali kita jangan pukul anak kita. Itu saja. Lepas itu, kita janganlah manja sangat dengan apa barang-barang lain. Tumbuh pada perhatian. Saya pun pesara polis. Okay. Saya susah juga nak 4 orang anak nak hantar pergi sekolah apa semua. Tapi akhirnya dapatlah dia punya hasil dia, dapat 3 orang. Keluar dari Berjaya University. Macam mana perasaan Siti bila dah habis tamat pelajarnya? Assalamualaikum. Saya rasa amat gembira kerana saya akhirnya dapat menghabiskan saya punya degree lah dekat UTM. So I'm from UTM Kuala Lumpur, which is MJIIT. So dekat sana kita belajar culture Jepun dan kita bercampurlah sekali dengan culture Malaysia dan Jepun. Banyak cabarannya, which is di mana macam mana kita nak communicate dengan our lecturer and our friends, and then macam mana kita nak mengawal situasi apabila kita tengah stres dan banyak program yang kita join kan. So kita macam kena arrangekan masa-masa tu semua. So itu adalah cabaran untuk saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gembira jugalah anak kita belajar pun boleh. Okey, dia nak kata dengan bapaknya sakit lama, dia boleh belajar dengan sepenuhnya. Dapat berjaya sampai akhir. Mudah-mudahan ya. Ya, dah sampai dunia akhirat. Okay, basically saya telah mendapat tawaran bekerja di Pelabuhan Tanjung Pelepas. So dalam lingkungan 5 tahun untuk saya punya long term goal, which is saya nak ambil habiskan saya punya master lah, nak sambung master and then teruskan dengan career di PTP tu lah. Okey, untuk masa sekarang ya, saya rasa UTM adalah universiti yang megah, which is hebat, which is di mana kita punya next generation memang amat patut pergi ke UTM lah, which is sebab UTM memberikan kita ruang yang sangat luas untuk kita build network lah, which everyone in this world lah, which sebab kita ada engagement dengan universiti lain, kita ada engagement dengan country lain. Contoh macam saya ada buat GOP, which is Global Outreach Program ke Korea. So dari situ kita boleh buat engagement dengan Universiti Korea. So UTM ni bagi kita peluang yang sangat luas lah untuk kita buat engagement ke seluruh negara dan juga seluruh company ataupun networking lah. Kita nak buat luaskan networking kita dari situ. Ketika saya mula melibatkan diri dalam bidang-bidang kepimpinan mahasiswa khususnya, dan seterusnya saya mula mendapat keyakinan diri, dan akhirnya saya terus mencabar diri saya untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza daripada orang lain. Dan kemudiannya ketika tokoh siswa itu berlangsung untuk interview, mungkin saya boleh gongsikan sedikit, antara cabarannya adalah ketika itu saya berada di negara China.
untuk, dan kemudian saya mendapat panggilan oleh pihak kementerian untuk saya hadir ke Putrajaya untuk menduduki interview. Jadi ketika itu saya berbelah bagi, sama ada ingin datang membeli tiket last minute ke Malaysia ataupun tidak. Dan kemudian setelah saya fikirkan harapan daripada pihak universiti, harapan daripada rakan-rakan sekeliling untuk saya berikan yang terbaik kepada pihak universiti, jadi saya balik. Saya beli last minute tiket tidak sampai 24 jam. Dan saya, ketika itu apabila saya sampai Malaysia, saya terus berfikiran yang inilah kali terakhir yang saya perlu lakukan yang terbaik untuk UTM, untuk naikkan nama UTM yang telah membantu saya, membantu keluarga saya juga untuk menaikkan nama UTM lah. Dan kemudiannya alhamdulillah selepas selesai interview beberapa tiga sesi itu, kemudian pada hari penamaannya saya telah diucapkan ataupun dianugerahkan anugerah tokoh siswa kebangsaan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri pada ketika itu di USIM. Jika tidak ada matlamat, kita tidak tahu penghujungnya apa yang kita mahukan, agak susah untuk kita untuk usahakan apa yang kita mahu. Jadi itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah kita harus rebut peluang. Kerana apabila kita tidak merebut peluang, orang-orang lain akan mengambil peluang tersebut. Dan kerana seorang yang hebat adalah mereka mampu merebut peluang dan mampu mencipta peluang sendiri. Jadi itu yang mungkin saya boleh pesan kepada rakan-rakan di luar sana. Dan akhir sekali, jaga adab dan juga insyaAllah muliakanlah kepada ibu bapa. InsyaAllah rezeki itu datang tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada UTM kerana telah berjaya mendidik saya, ya, yang telah berjaya menjadikan saya daripada seorang yang tiada apa-apa sehinggalah saya sehingga hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga UTM kerana sedikit sebanyak mereka juga telah membantu dalam kejayaan saya daripada yang paling bawah hinggalah ke peringkat atasan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berasa bangga juga. Dia pun anak yang bungsu dan dia pun tak banyak cerita, dia lebih banyak apa ni, mencari ilmu, suka baca buku, suka mencari pengalaman dia sendiri. Saya jaga dia tak banyak masalah bercampur dengan kawan dia. Di situlah dia mula dapat ilmu-ilmu daripada tempat dia belajar UTM. Saya empat orang. Dia yang bungsu lah. Yang lain tu ada. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rafiq bin Syahrudin. Saya merupakan anak yang kedua daripada empat orang adik-beradik dan saya mengambil kos hukum bahan di UTM. Sekarang saya sedang bekerja di Sepang, iaitu di Asaga Corporation Sdn Bhd sebagai Procurement and Contract Executive. Perasaan semasa disahkan mengidap kanser tu memang tak boleh nak cakap apa-apa lah. Perasaan tu masa tu kosong lah masa tu. Tak boleh nak reaksi macam mana pun saya tak tahu. So, undescribable lah. Lepas saya disahkan mengidap kanser tu, saya diminta untuk masuk ke ward untuk menjalankan rawatan pada masa tu juga. Maknanya saya dengan selai sepinggang, tak ada apa-apa baju apa semua, dia suruh masuk ward juga masa tu untuk menjalankan kemoterapi. Sebelum tu masa doktor tu cakap tu, masa di hospital Seremban tu dia dah mengesyaki ada kanser. Masa tu macam 50-50 lagi lah, tak tahu lagi masa tu. Masa tu mak je lah yang tahu. Sebab mak pun mak yang hantar saya ke hospital. Mak yang bercakap dengan doktor dan tu lah, mak je lah yang tahu. Sebab saya tak beritahu kawan-kawan saya. Sepanjang rawatan kemoterapi tu memang sakit lah. Sebab apa? Sebab kita nak makan pun tak lalu sebab efek daripada kemoterapi tu. Memang setiap kali makan akan muntah balik. Dan tenaga untuk buat kerja tu semua memang tak ada lah. Memang zero lah masa tu. Tak boleh nak buat apa-apa lah. Saya terbaring lah masa tu. Sepanjang kemoterapi tu. So masa tu nak cari urat kan, masa tu memang doktor berapa kali cucuk tak jumpa urat, 4-5 kali. Nasib baik masa tu ada jiran saya datang, dia seorang doktor. Dia lah yang cucuk untuk sampai dapatkan ke urat tu. Itu memang sakit lah masa tu, sebab banyak kali gagal kan nak dapat urat tu. Pada mulanya memang saya rasa macam nak berhenti masa tu. Rasa macam nak berhenti tu. Tapi mak saya kata, tak apa, cuba dulu habiskan.
So lepas dah habis rawatan dan melakukan pembedahan, saya masuk balik ke UTM untuk sama belajar. Masa tu kawan-kawan yang banyak tolong untuk saya. Masa tu dia yang kadang dia tanya ke saya bila nak pergi kelas pukul berapa. Kadang dia orang bawa saya tu lah. Kawan-kawan yang banyak tolong. Hidup ni sekali je kan. So nak tak nak, sama ada kita nak hadapi masalah tu ataupun lari daripada masalah tu. So saya mengambil keputusan untuk hadapi lah. Sebab tak kira macam mana pun saya kena hadapi juga masalah tu. So lebih baik gagal mencuba daripada gagal tanpa mencuba bagi saya lah. Selepas saya disahkan mengidap kanser, saya masuk ward hari pertama situ. Saya ada bagi tahu dekat saya punya lecturer Dr. Zuhaili. Dan pada masa tu memang pihak UTM ada datang untuk memerlukan bantuan selepas dapat tahu saya mengidap kanser tu. Memang lajulah dia punya perkhidmatan tu. Kira dia dapat tahu je dia siap datang tolong. Daripada segi kewangan, zakat pun ada bagi juga. Saya memang ucapkan jutaan terima kasih dekat UTM. UTM banyak membantu saya, bagi sokongan dekat dia, daripada kawan-kawan, apa pihak-pihak UTM kan sering datang melawan. Sampai dia selesai operation, lepas tu keluar balik rumah. Lepas sentiasa dia bagi bantuan lagi. Dalam kita keadaan kita keuangan meruncing sangat, dapat bantuan, dapat meringan beban saya. Macam dia kata bila dia balik belajar balik, dia kata Cik Arun selalu bagi dia selalu bagi dia duit, asal jumpa dengan dia bagi duit kan. Dia orang dia suka lah dia kan, memang menyayat hatilah dalam masa rawatan kan. Memang tak dapat nak ceritalah, tapi kawan-kawan dia masa dia tak boleh makan, kawan datang buat makanan, saya tengok dia tak muntah. Saya cakap, sehat pula makan yang saya beli kat kedai. Dia muntah. Psikologi juga kawan-kawan ni, saya cakap. Memang aura kawan dia kuat lah, dia jadi sehat. Dia jadi makan, kawan-kawan dia isikan, dia borang bawa laptop layan dia kat IKN. Masa tu dia mohon JPA. Kawan-kawan dia isi borang kat darawat. Sampai dia tak nak belajar tu. Dia cakap, saya mak nak berhenti belajar. Jangan, saya cakap. Belajar penting, saya cakap. Ni rawatan, kita rawat dulu. Belajar boleh tangguh. Saya telefon Zuhaili cakap, boleh tangguh. Setahun pun boleh tangguh, dia cakap. Apa masalah, saya cakap. Tunggu rawatan dulu. Lepas tu, pergilah belajar lagi. Sekarang ni, dah sehat, dah habis belajar. Okay, untuk kelab foto setahun, ada yang tawarkan lah package untuk pada tahun untuk convocation kali ke 63 ni, ada beberapa package lah untuk convocation studio lah, untuk diorang boleh pilih lah macam mana yang diorang nak lah untuk ni lah, serendah dalam RM50 macam tu. Okey, sambutan amat menggalakkan lah, sebab kami cuba membuatkan kelainan setiap tahun, tapi tahun yang lepas pun kita buat dan kita bawa ke untuk yang tahun kali ni lah lagi better lah, sebab kita menggunakan backdrop yang kita DIY sendiri. Dalam kira buku dan rak yang original lah. Kita tak pakai backdrop yang style lama, kita dah ubah lah benda tu. Mana yang apa ni belum lagi dapatkan package daripada kita, boleh datang sini tengok gambar kita hasil macam mana. Kalau boleh tu bawa lah kawan-kawan ramai-ramai kan, untuk dia sebab dia gambar convocation ni untuk kenangan-kenangan. Jadi yang pentingnya gambar kenangan tu kita nak kena yang puas hati lah. So datang ni kita cuba bagi yang benda yang terbaik lah untuk para graduan dan ibu bapa lah.